lagi sama gue Gilang Lee dan hari ini gue bakal mainin game Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. Teman-teman, sebelum mulai gue mau ngasih spoiler dulu bahwa gue belum pernah mainin Hot Wheels Unleashed yang pertama, tapi nggak apa-apa guys, mungkin nanti ada tutorialnya. Jadi berhubung ini game baru, gue langsung aja mainin tanpa banyak basa-basi guys. Dan katanya ada lebih dari 130 mobil baru di Hot Wheels kedua ini guys. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan pertama ya dari game ini. Gue baru mulai ya. Dan ternyata ini kayaknya bahasa Indonesia deh guys. Siap pergi, ada 6 mobil pilihan. Apakah gue bisa milih atau gimana guys? Kita konfirmasi. Selamat datang di Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. Kami telah memberikan beberapa kendaraan kepadamu. Tentukan tipe kendaraan yang kamu inginkan dengan hati-hati dan turun ke track. Oh, kita dikasih mobil dulu guys pertama ya ternyata. Ini Roger Dodger. Oh, ada ininya guys. Ini drifter. Ini buat ngedrift. Seimbang, roket. Heavy duty. Ini buat off road. Ini gesit. Ini drifter. Kalau gue lihat dari ini sih, ini paling seimbang guys. Namanya aja seimbang. Kecepatannya 5 bar. Pengendaliannya 6 bar. Kalau ini kecepatannya cuma 2. Kayaknya enakannya ini deh guys, Power Pro ya. Ini mobil Dominic Toretto cuy. Ini aja ya. Kita bakalan pakai mobil pertama kita warna kuning, Power Pro. Widih, keren banget, let's go. Langsung balapan gak guys? Wow. Kita ini kecil ternyata teman-teman. Ini adalah halaman belakang rumah guys. Lah, belum tutorial kah teman-teman? Sebelum angka 2 muncul untuk menggunakan bus. Oke. Iya, kok kagak guys? Gunakan rift menolong. Oke. Widih. Awas lah. Gunakan bus untuk menyusul lawan. Oke, ini gunain nitro ya. Gila, gue udah pro. Lompat untuk menghindari rintangan. Oke. Gue adalah orang yang suka banget balapan dan lah kenapa jadi laba-laba guys? Kontrol udara, kamu dapat mengatur kendaraanmu saat di udara. Belok kiri, miring kiri, belok kanan, miring kanan. Oh, kita bisa perisal. Oke. Iya. Untung masih bisa jalan. Usahakan untuk menekan apa, memukul lawanmu dengan terobos. Peringatan, ini akan menguras boost charge. Oh, kita bisa ngebody lawan kita ya, tapi ini bakal ngurangin nitro, guys. Kita coba. Akhir putaran pertama, menangkan balapan. Let's go. Awas.
terbakar. Aduh. Awas, awas. Udah, gak usah. Gak usah gaya-gaya, susah guys, susah. Wih cuy, asik bener main Hot Wheels. Kencangan guys. Musiknya bisa dikecilin dikit nggak? Gua pengen denger suara mobilnya. Astaga, jadi kedua guys. No. Bentar guys. Musiknya ternyata masih salah. Oke, ternyata ini adalah tutorialnya guys. Gue kira mobilnya gede guys, ternyata ini emang mainan kecil. Luigi, tua tapi bagus. slogannya tua tapi bagus ya guys. Kok mulai ulang? Keluarlah. Kita dapat level up, dapat koin 2000 putaran token. Apa buat apa sih? Koin bakat. Kayaknya buat upgrade kalau koin bakat. Tapi kalau di Indonesia ini kayak apa ya? Koin bakat. Dari menu utama kami bisa terjun ke dalam Hot Wheels Creature Rampage, membangun track sendiri dan mengakses semua mode game. Wow, jadi kita bisa jadi creator game kayak gitu guys. Maksudnya kita bisa ngerangkai track yang kita mau. Oke, ini dia tampilan lobby utamanya. Profile dulu. Selesaikan misi unlist untuk mendapatkan hadiah unik. Kendaraan favorit. Ini F1 guys. Wow. Gue udah bisa pakai ini kah nanti? Ini lumayan keren nih. Wah, ini juga nih keren nih. Seimbang lah ya guys, dari kecepatan, akselerasi, pengendalian, rem doang yang enggak. Ini mobil apa lagi? Mobil rongsok guys. Ada dua mobil rongsoknya. Latar belakang. Oh, kita bisa ganti background menu utamanya dulu guys. Tapi sekarang kita pakai ini. Latar belakang kartu. Oh, oke. Okay. Icon profile. Kita pakai ini ya. Ini keren sih. Audi. Tank. Slogannya tua tapi bagus. Emang ada yang lain? Tidak takut guys. Kayak gimana ya, tua tapi bagus. Ini kayak guys, Hot Wheels Creator Rampage ya. Let's go, kita mulai storyline-nya. Ah,
akhirnya kamu sampai. Oh. Mengapa begitu lama? Bahasa Indonesia. 6 menit lalu, Profesor. Dan kita tadi berada di ujung kota lain. Ini rekor baru kita. Ada Darla, mengapa membuat kami bergegas kemari? Itu sedikit memalukan. Ayolah, beritahu saja. Aku mempunyai gawai baru yang dapat menggandakan semua alat dan membuatnya menjadi besar. Dan begitu juga sebaliknya. Aku telah mencobanya pada beberapa potong jalur. 5 di antaranya sebelumnya itu tidak rusak. Itu hanya perlu waktu sedikit lagi. 10 detik tepatnya. Tidak, jangan bilang. Tunggu apa? Sepertinya aku telah melepaskan 5 makhluk. Hah? Mereka mengeluarkan bunyi yang mengerikan dan telah kabur. Akhirnya kamu tiba, kawan. Kenapa begitu lama? 046. Kamu mulai deh. Kami tiba 5 menit lalu. Aku menduga 74% peluang kamu sedang menyindir. Kamu bisa mengonfirmasinya? Itu akan memperbaiki performa masa depanku. Omong-omong, kamu setuju dengan kebijakan cookie milikku? Profesor, ini jauh lebih parah dari lumpur hidup. Lebih buruk. Tenang, tenang. Aku punya ide. Untuk memperparah keadaan, kamu bisa memperbaikinya. Begini, aku perlu bantuanmu untuk menjalankan rencana jeniusku. Oke, seperti biasa kamu memiliki sesuatu, namun kita perlu mengotori tangan kita. Tidak masalah, kita adalah The Hot Wheels Racing Team. Oke, jadi ini adalah timnya ya. Kamu menunggu untuk melawan makhluk seperti raksasa atau... Itu ide yang buruk. Profesor, cepat. Kalau kamu tidak sadar, jam terus berputar. Mereka mungkin ada dimanapun merusak sesuatu. Atau melawan mereka berukuran mainan. Gunakan Shrinkatron untuk mengecilkan mereka kembali dan menyinari kamu juga. Apa? Oh? Kenapa bertarung jika bisa mengecilkan mereka? Begini, magnifikasi adalah proses yang stabil. Sementara penyusutan tidak seperti itu. Hanya bertahan sebentar. Yang terlihat seakan kekurangan sebenarnya adalah jaminan. Kamu akan kembali ke ukuran semula jika kamu tidak terkena pukulan saat diperkecil. Tidak. Huh? Itu sangat aman. Alat ini bisa dibawa-bawa, mudah digunakan, dan... Bukankah aku sudah mengatakan tidak? Robert, ini mungkin satu-satunya cara. Aku tidak mau segera menjadi kecil. Tapi... Tapi? Kamu bisa mengendarai semua Hot Wheels yang kamu mau saat bertarung. Tunggu, apa? Semuanya. Wow. Semua. Aku perlu memperingatkanmu bahwa hanya 0,001% kemungkinan proses pengecilan. Aku bahkan tidak ingin tahu. Darla, aku ikut. Baik, Profesor, aktifkan Shrinkatron atau apapun namanya. Shrinkatron. Iya, itu. Ke kami, sekarang. Ada 99% kemungkinan. Bersenang-senang, ayo. Ada 5 monster ya. Yang lepas dari lemnya si Profesor. Terus kita harus melawannya. Tapi lebih baik kita mengecilkan mereka. Terus melawannya di track balapan. Kayak gitu kurang lebih ya. Mungkin ya. Ini adalah balapan pertama mini golf. Bola golf berputar. Oh, ini kayak pulau ternyata guys. Wow. Perjalanan kita bakalan... panjang banget. Ini nih gurita nih. Oke, ini dia mobil yang bisa kita pakai, guys. Ternyata nggak hanya satu ya. Gua kira dikasih satu, guys. Ternyata bisa milih mobilnya ya. Oh, ini bagus juga nih. Roket. Kita masih pakai F1, guys. Ini juga bagus nih. Terlalu banyak mobil bagus. Pakai F1 dulu, guys. Gue coba pakai F1 dulu, mana? Ini ya, kecepatan 4. Pengendalian 4, 7. Kalau ini, ini sih gila sih. Ini kenceng banget ya guys. Kita pakai ini ya. RD09. Oke, bisa lah ya. Gue baru sadar api-api itu dari korek api, guys. Wah, ada yang pakai motor.
Awas, awas. Buset guys, bisa-bisanya kebalik. Bisa-bisa yuk bisa. Allah. Gua cinta banget balapan, gak mungkin gua sampai kalah guys. Luigi tidak takut. Gua ke satu tagnya bagus banget, Luigi tidak takut. Oke, okay. Misinya berhasil guys, mencapai podium, mencapai peringkat pertama, let's go. Berarti kalau kita masuk juara ketiga itu masuk juga podium, berarti salah satu misinya emang udah tercapai guys. Koin XP buat apa ya? Oh, nambah level ya. Koin bakat latar belakang. Latar belakang tuh apa sih, Niko kali ya? Bentar. Pengaturan. Toko. Oh, guys, kita bisa beli mobil. Tapi di sini gua enggak tahu ya kecepatannya kayak gimana. Ini 5000 terus ini 3500. Wow. Tapi untuk sementara kayaknya cuman enggak bisa diperbarui daftarnya, guys. Harganya 350 koin Hot Wheels. Nanti aja guys, kita kumpulin banyak-banyak ya. Dinosaurus Museum, siap bergas maju. Gue pengen coba pakai hewan ya. Wow, ada yang pakai mobil gede. Let's go. Lumayan juga sih. Nosnya beda guys. Lah salah. Wah, hampir aja. Wow.
juga. Alah. Jadi ada beberapa mobil, ada dua kayaknya. Yang satu nosnya ditekan, kalau yang satu lagi cuma di klik satu kali dia udah nge-nose terus menerus, guys. Iya. Ini harus 3 ya, gak bisa 2 gitu. Alah. Bisa jatuh ke bawah loh, ke kiri. Mobil Evan lumayan enak. Let's go. Tapi tangan gua pegal, guys. Oke, dapat XP sama koin lagi. Gila, kumpulin yang banyak ya. Kamu pantas mendapatkannya, hadiah. Ah, jadi ada bonus ya, guys. Oh, membuatmu mengikuti tes balapan rintangan. Waktu untuk dikalahkan. Wah, ini time trial kayak, guys. Time trial ya. Semua ini tidak baik untuk rambutku. Lihat betapa terlihat kering. Jadi para makhluk itu menghancurkan kota dan masalahmu rambut kering? Mudah buatmu mengatakannya. Berusahalah fokus kepadaku sebentar. Aku berusaha beradaptasi dengan formula. Aku harus... Tidak, kita tidak perlu lumpur hidup lainnya. Tidak sekarang. Dasar manusia. Begitu kaya, begitu bermasalah. Time trial. Berarti kita harus punya mobil yang cepat, terus enak buat belok-belok, guys. Karena kalau kita sekali belok tabrakan itu bisa mengurangi kecepatan. Bingung gua. Tapi ya, kalau boleh jujur, ini enak. Tapi lebih enakan ini, guys. Yang RD 09. Soalnya dia tuh kayak cepat dia bisa dikendalin juga, enak gitu. Rem sih nggak begitu masalah buat gue ya. Masalahnya yang lain, guys. Oke, untuk time trial ini pakai mobil Ardi dulu aja ya. Let's go. Ingat, gunakan lompatan untuk... Oke. Wih.
Aduh, gak keambil itu bus. Gak apa-apa tabrakan, yang penting kita dapat ini. Aduh, kenapa harus tabrakan? Ada dua objektif ya guys ya, kira-kira dodonya dapat gak? Gua finish berapa menit sih? Yes! Gua finish 1 menit 25 detik. Jadi dua-duanya gua menangin guys objektifnya ya. Mantap, mantap, mantap. Poin bakat tuh buat apa guys? Bisa upgrade dulu gak sih? Pengaturan audio dulu, tambahin dikit. Ini tingkat kesulitannya medium ternyata guys. Koleksi. Oh iya, poin bakatnya bisa ditingkatkan guys. Gue coba ningkatin mobil ini bisa gak ya? Mobil ini ya? Ardi, coba ya. Di sini kamu dapat menghabiskan koin, koin bakat dan upgrading kits untuk meningkatkan kendaraanmu. Belanjakan apa yang kamu peroleh untuk membeli dan memiliki sebuah kemampuan. Bertenaga ultimate. Oh. Pengendalian bus rintangan. Kalau ini mempercepat perolehan bus charge saat melakukan drifting, namun mengurangi pengendalian drift. Wah, ini bisa. Jadi kalau kita nge-drift, dapat rasanya lebih bisa banyak, tapi agak mengurangi tingkat pengendalian ya, guys. Ini dua sih sama aja. Kita upgrade ini aja ya. Kita upgrade dua-duanya. 3 deh. Kita coba ya upgrade 3. Ini bertenaga masih belum bisa. Oh, kalau pengen pakai duit guys 1250 atau pakai logo obeng. Apa itu? Oh, gue punya satu logonya ya. Bisa aja gue buka, nggak usah guys. Ini mobil yang pertama kali gue upgrade berarti ya, yang hijau. Langsung kita lanjutin ya. Pengisian ulang bahan bakar pertama. Kita coba mobil yang udah di-upgrade guys. Untuk sekarang gue gak bakalan beli mobil-mobil dulu ya. Kita kumpulin duit atau poinnya sebanyak mungkin. Let's go. Eliminasi, berada di depan yang lain hindari. Oh, ini kalau kita terakhir bakal dieliminasi guys. Awas lah. Santai dulu guys. Ada yang keguling cuy. Gila, enak banget.
Santai-santai. Widih, cakep banget, kagak deh. Guys, kenapa? Aduh, nggak dapet. Guys, apakah sampai satu? Susah banget di situ ya, cuy. Pegel banget pijit R2 terus, guys. Lagi tidak takut. Apa sih yang bawahnya tuh 30 tropis yang besar langkah pertama tuh buat apa sih? Poin gue udah berapa ya? Koin. Gak bisa dilihat, guys. Oh, dapat obeng lagi, guys. Dapat kunci. Apa sih? Kunci T, bukan kunci T. Ya, iya, obeng lah. Bukan obeng. Apa sih namanya? Kit ya. Backyard. Jejak di tanah. Kayaknya ini bakalan balapan di tanah deh. Pakai mobil gede nggak sih, guys? Offroad. Ini drifter, rocket. Ini offroad nih. Ini offroad. Kita coba yang ini, guys. Soalnya kayaknya balapannya di tanah, ya nggak sih? Kagak deh. Iya deh, guys. Sebagian tanah, sebagian enggak kayaknya nih. Chill. Wait. Gak jelas orang-orang. Astaga, gue digebret. Iya, checkpointnya kagak keambil gara-gara ditabrak, guys. Asli ini mobil kurang begitu enak. Langsung kedua, coy.
kurang ajar main body-body kayak begitu, coy. Oke, gua pertama lagi ya, bisa ya. Ini mobil enak di tanah, guys, tapi di jalan biasa nggak enak. Gak penting ikutin track apa enggaknya. Nice, nice, nice. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Finish, guys. Untung gua ngebody. Untung gua ngebody. Jadi dia ngelambat. Nice. Let's go, let's go, let's go. Rame banget ya. Putaran token tempat apa sih, guys? Icon profil, oke. Putaran token. Ada yang bisa dibeli kayaknya, guys. Naik ke mobil dan selesaikan hal ini sampai tuntas. Jadi kecil banget kalahin si guritanya, guys. Apa kita ngelawan bos, teman-teman? Kalau begitu gua lebih percaya sama mobil ini ya, oke? Okay? Ini tambahin ke favorit bisa enggak sih? Oh, bisa tambahin, guys. Ini jadi favorit ya. Oke, kita pakai nih.
Balapan bosnya, teman-teman, ini adalah bosnya. Bully Tiny. Gimana cara ngelainnya, guys, kalau balapan? Hajar mereka semua. Pukul untuk hancurkan target dan kalahkan bos. Kemarahan tak menentu. Perhatikan kemarahan, jangan sampai terisi. Oh, kayaknya kita harus nabrak-nabrak ini deh. Yang kayak berita ini, guys. Oh, itu artinya kita mukul ya. Berarti santai aja nggak sih, nggak usah ngebut. Tanya guys, nah, oh, hampir aja. Langsung menang, guys. GGP. Agak susah sih sebenarnya buat ngarahin ke titik-titik itu, guys. Suatu saat, apa lagi suatu saat? Kalahkan bos, let's go. Kita naik level 5, menyalip kendaraan. Oke, dapat tag baru ya, slogan. Kakinya ada 8. Dan 0 kesempatan untuk mengalahkan kita. Secara teknis, itu tentakel, bukan kaki. Berarti tinggal 4 monster lagi yang harus kita lawan. Tadi dapat apa? Gold? Apa tuh? Arena kah atau apa? Adia. Modul. Oke. Kapan kita bisa ini, guys? Dapat mobil baru, waktu untuk dikalahkan. Ini entrialah lagi, cuy. Kita pakai ini aja ya. Ini sekarang jadi mobil favorit gua kayaknya, guys. RD09. Menurut kalian apakah gua harus coba mobil lain, guys? Ini cepet sih. Ini juga cepet sih sebenarnya nih. Nanti abis ini ya, gue bakalan coba balapan pakai ini, guys. Mod road. Oke, motor ini adalah favorit gue karena dalam segala hal mobil ini punya.
Ketika cuan, ikuti panah dan capai garis akhir dalam waktu terpendek. Wah, susah banget kayaknya kali gini. Gue kira mesti tabrak, serius. Gak bener. Berarti kita bisa loncat dong. Wow, balapannya di jalan manusia, guys. Udah 145 itu belakangnya ilangin. Tadi tabrakan sih pertamanya ya. Waktu dikalahkan untuk yah, cuma dapat bintang doang, guys. Gua coba kali lagi ya. Kok mau taruh ulang sih? Mulai ulang. Sekali lagi, guys. Sorry ya, sekali lagi ya. Gua pengen dapetin 2 objektif dalam satu pertandingan. Seru juga weh tracknya. Please, satu kali lagi, please, oke? Okay? Balapan di area pom bensin, coy.
Ya ampun. Kita dapat satu piala objektif gak apa-apa. Yang penting ini beres, oke? Okay? Sekali udah gampang, kedua kalinya kayak makin susah guys. Dan sekarang balapannya bercabang. Ke atas atau ke kanan? Sang jenis di kelas. Oke, banyak banget guys. Tapi kayaknya nggak usah berbelok-belok dulu deh ya. Kita lurus aja tapi. Kayaknya kesini interesting buat dapat hadiah ke kanan nanti. Nanti jatuhnya kesini nih guys. Ini apa sih? Pecahan peluru. Nanti dapat hadiah lagi di sini. Enggak deh, ini hadiah ya. Ini kemana dong guys? Jadi bisa muter lewat sini dapat hadiah nih. Kalau mau ke atas ini guys. Dari sini kalau mau ke atas ke sana. Oh, ternyata nggak bisa satu alur guys. Satu jalur guys. Kita bisa milih jalan yang kita mau. Wow, ini seru banget. Hotel seru banget guys. Gue bakal tamatin sampai tamat ya. Tapi teman-teman guys, sampai sini untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di next video guys. Bye.